Lagi. Wah, nampaknya sudah hangat dan panas. Di tapak pekan kecil kampung ini ya. Di mana kumpulan Kristal akan bersama anda, antaranya Razlan, kita ada Acap, kita ada Izal, kita ada Rodi juga semua. Okey, para tanpa melengahkan masa, kita akan menjemput pemain drum kumpulan Kristal Acap. Handsome tak? Yeah. Kalau handsome kata Wuha. Cute tak? Yeah. Kalau kata cute Wuha. Itu baru adik dia. Acap berapa usia dia? Muda tak? Baru 14 tahun dah pandai main drum. Anda nak tak ikut Acap? Anda sudah bersedia tak? Ya. Okey, kita akan menjemput pemain bass kumpulan Kristal, Izal. Okey, bagi tepukan untuk Izal. Handsome tak? Ya. Semua handsome ya. Tadi tanya ID Queen, dia kata tak handsome. Apa kau ni? Okey, ini dia gitaris kumpulan Kristal, Rob. Okey, anda bayangkan. Ini katakan yang berhormat kita sanggup untuk membawa kumpulan Kristal datang ke kampung. Nama Kristal akan terpahat di kampung. Ini bermakna cerita kampung akan berada di mana-mana saja. Tepukan untuk yang berhormat. Anda nak tak Kristal datang lagi? Ya. Anda nak ke Kristal datang lagi? Ya. Okey, anda tanya yang berhormat anda ya. Sama ada akan membawa lagi kumpulan Kristal pada tahun hadapan. Wow, best ya. Nampaknya mereka masih lagi untuk membuat persiapan. Dan ada lagi hamper yang bakal akan diberikan oleh kumpulan Kristal. Siapa nak Razlan bagi hamper? Bersedialah anda semua ya. Bersedia untuk persembahan kumpulan Kristal, yang mana akan anda boleh dengar daripada album Rockefeller. Anda boleh dengar daripada album mereka yang lain-lain. Anda suka tak lagu SMS? Ya. Anda suka tak lagu Memburu Impian? Ya. Nampaknya suka-suka belaka. Okey, dan Kristal akan menghasilkan album terbaru. Anda dapatkan di pasaran nanti, album yang ke-7 ya. Album yang ke-7, tak sangka Kristal dah ada 7 buah album. Kalau 7 buah album bermakna rambut Rodi pun 7 tahun dah ya. Anda bayangkan, wow, cute ya. Ada tadi siapa kata cute. Okey, kita masih lagi menunggu Kristal untuk bersiap sedia. Siapa? Okey, siapa kata Acap? Okey tak? Okey tak? Okey, kita nampaknya mereka akan bersedia. Acap.
Tidak beli pemi abang gua. Berdatalah sejujur dengan sayang. Andainya kau sayang apa? Assalamualaikum, apa kabar kabar? Alamak, sebelah sini dengar sehat. Yang sebelah sini tak dengar sehat pun. Mana suara-suara orang-orang kabung? Come on, Kristen lah dengar. Semalam kuat, hari ini kurang kuat. Tapi lebih ramai pada semalam. Betul tak, baby? Kita dengarkan sekali lagi. Apa kabar kabung? Barulah balance orang cakap kan, orang putih cakap lah, tapi orang kita cakap barulah sama rata kiri dan kanan kita. Alright, berilah semangat kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, dan lagu pertama, lagu pembuka tirai kumpulan Crystal tadi adalah lagu yang diberjudul ini pun tak sama rata. Yang di sana lagu macam berjudul apa?
Itulah lagu berjudul SMS yang menceritakan tentang SMS ataupun sistem personal ringkas yang dicipta oleh kita sekarang. Right. Dan ini adalah kali yang pertama Crystal datang ke Gabung. Sebelum ini pernah muncul di Saratok, tapi itu pun sudah 5 tahun yang lepas. Tapi kali ini Crystal datang ke Gabung di atas permintaan semua rakyat di Gabung. Dan juga terima kasih kepada YB kita. Tepuk untuk YB kita yang sudi memberi peluang kepada Crystal untuk bersama-sama dengan anda semua di Gabung ini, right? Dan kita tak nak bercakap panjang-panjang, sekarang kita teruskan berhibur, boleh? Sekali lagi, come on, boleh! Come on, kita dengarkan lagu ini, kita nyanyikan lagu ini sama-sama, kita hiburkan diri kita dengan lagu ini. Aku tak sempat ingat ini, kau tahu.
pantai. Warna menari dari pasang mata. Bayi yang terhembus menyedar jiwa. Membuatkan hati juga menjadi bias. Yang best tu. Alright. Minum dulu. Kita minum dulu. Semua. Kristina, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama secara berkumpulan. Oke. Tapi Kristina wakil daripada setiap kumpulan. Boleh. Di sini kita ada tiga kelompok. Di mana sebelah kanan Kristal, di hadapan Kristal, dan juga di sebelah kiri Kristal. Kristal nak wakil dari kubah sini. Oh, ramainya. Yang boleh menjadi ketua kumpulan bagi kawasan sini. Yang mana satu nak pilih ini? Yang ini kita kalau boleh nak yang bersuara lantang. Hey! Okay, siapa yang nak bersama dengan Kristal? Apa ya? Tak tahu nak pilih. Ini contoh daripada Kristal, okay. Bayangkan ini adalah rakan semua dan yang akan menjadi seperti dia, okay? Seperti beliau. Sai, 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 sai. Zai 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 zai. Macam mana gabung? Masih okey? Okey. Nak lagi? Nak. Ingat kan dah tak nak Kristal nak balik. Kalau tak nak lah, tapi kalau boleh Kristal masih lagi ingin tinggal di sini, okey? Di kampung di mana menikmati keindahan pantai sambil menyanyikan lagu keindahan pantai tadi. Yes. Apa? Encik tak nak bagi hadiah mana encik tadi? Oh, Haji dah buat lari hadiah ya? Oleh, tak apa, tak apa.
Nanti kita akan melihat yang baru. Alright. Di sini kita ada dua handphone lagi tapi kita tak nak panggil sekarang. Kita tak nak wakil di mana-mana. Suka hati, siapa pun boleh naik tepatas. Lelaki dan wanita, kita nak dua orang nanti, okey. Bukan sekarang, selepas lagu ini. Lagu terbaru daripada Crystal di dalam album kompilasi terbaru Crystal vs Rocks 90-an. Lagu yang dibuat daripada album terbaru ini Crystal hadiahkan kepada anda semua. Kita dengarkan dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come. Thank you.
kasih. Semoga. Ya kan dah penat. Dalam deh. Rock tak tahu arti penat betul tak? Wah, ada hari ni rock eh. Macam mana simbol rock? Okay. Janji. Alright. Adik-adik kita pun dah tahu semua pasal rock, pasal janji rock, semua ada. Seperti yang Crystal janjikan semalam, Crystal ingin membawa semua yang membuatkan anda terhibur. Semoga anda terhibur hendaknya pada malam ini. Okay. Membuatkan remaja kita gila-gila. Kita naik ke lagu ini bersama-sama. Okay. Cukup kuat lah. Semua sekali. Come home.
yang yang tepuk untuk kita semua gabung. Hai. Dengan lagu itu bermana kita hampir ke penghujung persembahan kita pada malam ini. Hai. Right, tapi Crystal di sini Crystal ingin meluahkan sedikit rasa bersyukur dan rasa berbangga kerana diberi peluang untuk menjejakkan kaki Crystal ke kampung ini dan menikmati keindahan pantai tadi, petang tadi, pagi tadi pun ada lagi. Okay? Kita ada macam-macam pertandingan di pesta tadi. Alright, terima kasih. Terutama Crystal ucapkan kepada YB kita, tepukan untuk YB kita. Cik Abang kita kat sini. Adun kita. Dan Abang Irwan Budi lagi pihak berkuasa, pihak polis dan juga rela yang membantu Crystal menjaga keselamatan. Bukan Crystal sahaja, okey? Semua kita yang berada dalam tapak konsert kita pada malam ini. Dan Rudy, ada apa pun nak cakap tadi? Okey, Izzal ada apa pun nak cakap tadi, Izzal? Dia mana pemalu? Boleh? Dia malu-malu. Okey, untuk kata-kata tadi kita nak dengarlah juga ahli kubla Kristian yang bercakap, bukan Razan seorang saja, betul? Kita dengarkan suara Rudy. Terima kasih kepada peminat-peminat Kristian. Selamat Hari Raya kepada abang yang SDO Abang Nazari. Tepuk tangan untuk beliau. Sudi mengambil Crystal untuk bersama-sama dengan Crystal pada malam ini, juga bersama-sama dengan anda, bersama-sama dengan anda petang tadi, pagi semalam, malam semalam. Okey, Crystal telah mengambil peluang itu sebaik mungkin. Dan juga Crystal menyusul 10 jari memohon ampun dan maaf jika saya Razlan, wakil daripada kumpulan Crystal, yang terkasar bahasa ataupun terlanjur perbuatan Crystal di atas pentas. Okey, Crystal mohon ampun dan maaf daripada semua penduduk Kabo. Okey, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada semua Kabo lah. Terima kasih orang Kabo. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, Crystal akan sampai lagi di sini kalau diundang lagi. Cewa. Alright, Risa tak tahu nak cakap apa lagi. Yang penting jutaan terima kasih kepada semua penduduk kampung. Dan terimalah lagu ini, lagu terakhir yang memisahkan kita pada malam ini. Kita rock and roll. Dan lagu ini, lagu basikal tua yang diubah Crystal menjadi Mountain Boy. Come on, kita epic sama-sama. Berjanji akan selalu bersama menemaniku sepanjang masa. Aku hidup serba sederhana, tiada harta, tiada rupa, hanya yang ada budi bahasa, harta sekata, basikal jiwa. Walau kebanyakan dia meminta, lupa wajah dan hati yang bangga. Setelah melihat dia berdawa, duduk di kandang basi dan tua.
Okey, anda bayangkan, pertunjukkan bunga api, anda alihkan pandangan anda ke udara sekarang. Ya, cinta di waktu abang merdeka, ia dia selama 15 minit. Mampukah ia dia bertahan untuk seterusnya? Saksikan, alihkan pandangan anda ke udara ketika ini. Sama-sama kita saksikan pertunjukan bunga api yang dikerjakan oleh yang hormat Encik Jelait Anak Besar. Ya, kita bagi tepukan kepada yang hormat sekali lagi. Yeah.